Halo teman-teman, apa kabarnya? Kembali lagi bertemu dengan saya Sansan dan saya adalah professional agent yang berlokasi di Tangerang. Untuk teman-teman yang mau menjual unitnya ataupun di review rumahnya, mau titip jual ataupun teman-teman mau mencari, bisa hubungin Sansan ya di nomor telepon 087880493716. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman untuk klik like and share agar video ini terus berkembang dan Sansan bisa memberikan informasi yang lebih inovatif sehingga teman-teman bisa memudahkan teman-teman mencari unit-unit yang teman-teman inginkan. Oke teman-teman, untuk lokasi yang Sansan tawarkan kali ini adalah Cluster Flamingo, persembahan dari Summarecon Gading Serpong. Dan lokasi ini adalah lokasi yang termasuk yang prime dan banyak diminati nih teman-teman di Gading Serpong. Kenapa? Karena letaknya yang strategis, dekat dengan BSD dan juga dekat dengan Golfins, tempat-tempat anak muda hangout dan juga mencari makanan yang banyak banget macamnya di sini loh tempatnya. Dan juga Cluster Flamingo ini harganya terus naik karena masih ditawarkan untuk tahap-tahap yang selanjutnya dan juga dekat dengan Cluster Heron, cluster termewah di Gading Serpong di kawasan The Spring. Nah, untuk unit yang Sansan tawarkan adalah unit secondary dengan luas tanah 128 atau dengan dimensi 8x16. Dengan luas bangunan 160 dan menghadap ke barat daya, dan juga dengan listrik yang sudah dinaikkan menjadi 3500 watt dengan tornya 2 nih teman-teman, di bawah dan juga di atas. Untuk rumah ini sendiri sudah mengalami renovasi pengembangan ya teman-teman, yang awalnya di bagian belakang itu belum ada bangunan, masih open space. Sekarang ini sudah di full bangunan dan juga sudah dibikin beberapa pernak-pernik di dalamnya nih teman-teman, yang tentunya bikin ruangan ini tambah cantik dan juga tambah nyaman. Untuk dapurnya sendiri nih teman-teman udah lengkap dengan kitchen setnya, sudah ada cooker hood dan juga kompor tanam, dan juga sudah tersedia meja bar. Teman-teman, untuk unit yang saya tawarkan ini adalah unit semi furnished, jadi ada barang-barang yang memang sengaja ditinggalkan oleh ownernya nih teman-teman. Namun tentu saja ya, semuanya masih berfungsi dengan baik karena rumah ini terawat sekali teman-teman. Untuk lantainya sendiri menggunakan homogeneous tile yang berukuran 60x60 yang berwarna coklat nih teman-teman. Dan juga untuk dapurnya sendiri sudah modif, ada marmernya, dan juga untuk temboknya menggunakan keramik, jadi memudahkan untuk mengelap ya bekas-bekas dapur, bekas-bekas minyak gitu, tidak susah jadinya perawatannya. Dan untuk di bagian belakang dari lantai satu ini sudah dibikin tangga ke area ART nih teman-teman, jadi tangganya terpisah begitu ya. Untuk kamar mandinya sanitary menggunakan toto atau setara, dan juga sudah dilengkapi dengan exhaust fan dan juga sudah ada jendela ya. Dan ini untuk sirkulasi udaranya bagus ya, mencegah timbulnya jamur gitu. Dan langsung aja kita ke lantai 2. Dan di lantai 2-nya sendiri juga sudah mengalami renovasi, ada penambahan kamar tidur anak nih teman-teman. Yuk kita lihat ya. Untuk kamar tidur anaknya ini juga sudah terdapat jendela sliding, di mana jendela ini juga bisa dibuka dan mengarah ke area belakang ya, untuk menjemur pakaian gitu ya. Dan juga sudah ada di bagian belakang itu adalah kamar tidur ART dan juga tangga untuk naik ke atas atap ya. Ini jadi memudahkan untuk pengecekan lah di bagian atas gitu. Dan di lantai 2-nya ini sudah terdapat 2 kamar tidur anak,
dan satu kamar mandi sharing untuk dua kamar tidur anak tersebut dengan menggunakan sanitarinya Toto. Dan juga untuk temboknya sendiri sudah keramik, teman-teman. Jadi kalau bekas mandi gitu tinggal dielap aja kering. Dan di lantai duanya ini sudah ada kamar tidur utama dan ada lemari yang cukup besar. Dan di dalam kamar tidur utama ini sudah ada kamar mandi dalam nih, teman-teman. Kamar mandi dalamnya juga nyaman banget dan bersih sekali, seperti teman-teman bisa lihat di video ini, dengan permainan keramik berwarna coklat tua dan juga coklat muda nih, teman-teman. Dan sudah terdapat satu exhaust. Dan untuk setiap ruangan ini sudah dilengkapi dengan AC ya. Untuk rumah ini ditawarkan murah banget nih, teman-teman. 3,25 nego sampai deal. Jadi saya garis bawahi ya, nego sampai deal. Untuk teman-teman yang mau survei unit ini, segera aja hubungi Sansan ya. Sekarang juga. Lalu kita akan lihat rumah ini. Dan rumah ini teman-teman bisa KPR ataupun cash. Jadi tunggu apa lagi? Segera aja survei. Terima kasih.